lover, welcome back to my channel. Ya, kali ini aku akan mereview Ultraman lagi, guys. Dan ini musuhnya Ultraman sih, guys. Nah, ini dia si Absolute Titan, ya. Nih. Nah, penasaran? Pengen lihat detailnya seperti apa? Langsung aja kita zoom. Nah, ini ya, guys. Tampilan detailnya dari Absolute Titan. Seperti ini ya. Bagus ini. Catnya yang di dada ini ya, terus seperti yang di film misalnya. Oh, detailnya juga bagus ya ini. Tuh warnanya sih warna emas ya ini ya. Belakangnya polos saja. Wah, keren. Ini ada cacat-cacatnya. Cacat-cacat ya ini ya. Wah, belum apa-apa sudah cacat ini. Ya nggak apa-apa lah, minim cacatnya. Oke. Jadi ini ada warna biru metalik ya di armor dada ini. Kemudian juga ada warna silvernya juga. Dan seperti ini aja. Oke. Absolute Titan sendiri itu muncul di seri Ultra Galaxy Fight ya, guys. Tuh, jadi serial yang muncul di YouTube ya, kalau nggak salah. Gitu, jadi channelnya Suburaya ya, yang tentang Ultraman ya. Dan ini salah satu serinya Ultra Galaxy Fight. Nah, itu muncul ini si Absolute Tartarus dan teman Diabolos dan ya teman-teman yang lainnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, untuk artikulasinya ini cukup sederhana. Nah, ini tangan ya, dapat diputar 360 derajat, dan ini bagian perut juga bisa diputar 360 derajat. Itu aja ya. Tuh, karena memang ini seri Ultra Monster Series ya. Tuh, jadi seperti ini, dan bahannya sendiri ini dari karet, guys ya. Jadi karet. Tuh. Jadi kalau kalian mau main perang-perangan sih aman, guys ya. Cuma jangan terlalu keras aja, takutnya nanti ini catnya ngelupas ya. Catnya ngelupas, dan kalau nanti kena ini kelempar gitu, kena kepala atau bagian tubuh yang lain, ini juga lumayan sakit gitu ya. Soalnya karetnya sendiri ini cukup keras juga ya. Gitu. Ya. Dan kita dapat ini, guys ya, kartu identitas ceritanya ya. Jadi ini ada untuk channel Ultraman di sini, kemudian serinya Ultra Monster Series ya. Ini dan ada foto diri ya, ini fotonya si Absolute Titan. Kemudian ini ada namanya dan biodatanya dia. Nah, ini pakai bahasa Jepang sih, aku nggak bisa baca. Kalau kalian mau sih dapat di translate aja menggunakan aplikasi ya, aplikasi translate gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini ada nomor serinya, dan ini nomor serinya IX ya. Mungkin artinya ini ekstra atau gimana, aku nggak tahu ya. Soalnya kan si Absolute Titan ini munculnya baru di Ultra Galaxy Fight, yang mana seri Ultra Galaxy Fight itu tidak tayang di TV gitu. Tayangnya sih setauku cuma di YouTube aja gitu. Makanya mungkin ini diberi X gitu ya. Jadi apa ya, mungkin sekedar ekstra gitu ya aja. Dan ini terakhir ada logo Bandainya di sini gitu. Nah, itu aja, guys. Oke. Nah, oke, guys. Oke, sekian dulu untuk reviewku kali ini ya. Semoga kalian suka ya, guys. Dan jangan lupa untuk klik like,
dan sharelah sebanyak-banyaknya agar teman kalian dapat menyaksikan juga video reviewku yang ini gitu. Oke guys, sampai jumpa lagi di video reviewku berikutnya. Dah.